klarifikasi. Berita yang Mas Tukul, maaf ya, meninggal itu benar-benar hoax. Karena memang beliau masih ini dan masih ada, buktinya masih ada itu, dan beliau masih hidup gitu, masih tahap pemulihan. Jadi itu berita-berita itu hoax. Foto-foto yang beredar itu yang beredarnya bukan fotonya Mas Tukul ya. Oke. Okay. Foto-foto yang beredar. Berarti itu bukan yang pakai ya, ventilator. Oh, iya, iya. Itu bukan Mas Tukul. Sama sekali bukan Mas Tukul. Pasca operasi tanggal 23-nya saya ketemu sudah ada. Ada gerakan-gerakan sedikit itu. Tapi belum bisa diajak ngobrol gitu. Betul, belum diajak ngobrol, belum bisa, cuma hanya tatapan mata, kontak mata sama tubuh aja yang bisa bergerak. Berarti di situ alat semua udah lepas ya? Oh, yang ventilator ya yang di mulut sebenarnya sudah lepas. Bahkan beliau setelah operasi paginya, berarti tanggal 23-nya sudah copot ventilator. Jadi sudah secara nggak tahu cara teknik mekanisme dokter itu sudah membaik karena dia tidak perlu pakai alat nafas bantuan. Nah, soal pembekakan kepala ataupun pendarahan itu sebenarnya saya tidak bisa menjawab secara ini karena itu biar pihak dokter yang menjawab. Saya nggak bisa jawab karena itu ranahnya dokter gitu. Kalau saya nanti saya hanya bisa mengupdate hari demi hari ke hari progresnya Mas Tukul seperti apa.